Seorang kepala desa di Kabupaten Lamongan melaporkan tiga pemilik investasi yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan. Pelaporan ini dilakukan karena korban tidak kunjung mendapatkan untung dari bisnis investasi yang dijanjikan. Injeli Emita Sari, kepala desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan tiga pemilik perusahaan investasi yang diduga telah menipu para korbannya. Pemilik investasi Cuan Group dilaporkan karena profit yang dijanjikan tidak kunjung cair dan tidak ada niat baik dari pemilik. Dari kasus ini, Angelia yang mengalami kerugian mencapai 137 juta lebih berharap uang yang diinvestasikan bisa kembali. Selain kepala desa, perempuan ini masih ada sekitar 300 anggota investasi Cuan Group yang bernasib sama dengan kerugian mencapai 16 miliar rupiah. Memberikan lesson lagi. Jadi ada 3 kali peringatan untuk janji-janjinya. Kadang kala ada yang 10 hari kita dapat profitnya 10%, ada juga yang 5 hari 7%, semacam itu. Nah, tidak pernah telat juga, artinya selalu tepat waktu. Nah, pas kontrak habis masa 3 bulan, setelah itu di bulan Juni, setelah itu saya minta pokok, dia nggak ada respon sama sekali. Enggak. Itu memang laporan sudah masuk ke kita, Polres Lamongan, namun laporan tersebut masih diregistrasi dan akan ditindaklanjuti. Demikian. Itu waktu berapa lama, Pak, untuk menindaklanjuti laporan itu, Pak? Ah, kita nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.